Ini tumpukannya, campur teman-teman ya. Ini tumpen biasanya kalau besar besar tok, nggak ada yang kecil kecil seperti ini. Tapi enak ini yang kecil kecil untuk di atasnya, biar enak, nggak usah mukul mukul lagi, nggak usah memecahkan lagi. Baik teman-teman, mengawali video kali ini ya, seperti biasa inilah pemandangan jalan ya, di sepanjang pabrik pemikiran padaku punya di Farel teman-teman ya. Di sana terhampar sawah hijau sekali teman-teman ya, inilah alam-alam pedesaan, anginnya semilir ya, sepoi-sepoi manja teman-teman ya. Nah, terlihat di sana ya, jalanan sepi ini karena pas hari Minggu teman-teman ya, tepatan dengan hari Minggu, jadi sepi, tidak ada orang. Kita mau cekidot ya ke lokasi pabrik. Nah, ini pabrik bataku ya teman-teman. Kita lihat, wah ini sudah ada urukan baru dan batu-batu di sini teman-teman. Ini batu-batu sudah numpuk di sini. Ternyata teman-teman, di sini sudah mulai dikerjakan kemarin ya. Kemarin saya nggak kesini, sudah dibikin senderan untuk gotnya ya. Kotnya sana ya, dibikinkan di batu-batunya. Oke, ini batu-batunya. Gede-gede sekali nih. Ini harus dihajar dulu nih, harus dipukul dulu ya. Dijadikan berapa? Kalau tukangnya ngangkut segini gedenya ini, waduh ya, langsung boyoknya kumat nanti. Ini harus ada pergu pemukul ini untuk menghancurkan. Sana juga ada ya teman-teman ya. Nah, oke. Batu ya, batu ini, batu gunung untuk bahan pondasi ya. Oke. Ini tumpukannya, campur teman-teman ya. Ini tumpen biasanya kalau besar besar tok, nggak ada yang kecil kecil seperti ini. Tapi enak ini yang kecil kecil untuk di atasnya, biar enak. Gak usah mukul-mukul lagi, gak usah memecahkan lagi. Oke. Di sini teman-teman ya, nanti dibikin senderan untuk menghalau ini tanahnya biar nggak turun sini, ini tanah uruk ya. Dan di sini rumah dari warga dan warung, langsung warungnya. Senderan masih belum selesai ya. Kemarin bikin senderan ya kayaknya. Dan tampak di sana ya, di kejauhan sana ada gubuk-gubuk dengan ratapan putih kelihatan ya. Itu adalah kandang sapi dan kandang kambing punyanya Rival Prayoga teman-teman. Batunya ini nanti juga akhirnya juga dikasih senderan ya, atau pondasi irigasi nih. Satu batunya sudah kumpul sana. Oke. Mantap nih ya. Rupanya sudah terlihat nih ya. Kalau hari pas musim panas seperti ini, ini tanahnya kering dan padat teman-teman. Pas musim hujan langsung ambles kayak kemarin ya. Jadi sekarang ada ambles ini. Di sana ada. Oke, sana ya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi untuk hari ini ya, tentang pemasangan senderan got di depan pabriknya di Farel Prayoga. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tombol subscribe dan tombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video teranyar dari channelnya Mas Pacul Vlog. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.